Oke, sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida 22. Dan di video kali ini gua akan kasih makan ikan predator ya sob. Dan di depan gua ini ada satu ikan predator, yaitu jenis ikan Channa maru yellow centaurum ya. Dan ini ukurannya kurang lebih ada 40 cm. Dan di video kali ini gua akan coba kasih makan dengan ikan predator juga ya. Dan kebetulan gua pelihara ikan predator jenis ikan piranha ya sob. Kita akan bergeser dulu di sebelah sini. Nah, ini nih sob nih. Oke, nah. Jadi gue pelihara juga ikan predator jenis ikan piranha. Ini piranha RBP ya, Red Belly Piranha. Ini jumlahnya kurang lebih, kalau nggak salah sih ya kurang lebih 30 ekoran lah sob. Dan ini makannya rakus banget ya ikan piranha. Satu harinya itu rakus banget dah makannya ini. Jadi kalau telat makan itu ada kemungkinan si temannya itu dibully ya. Kalau dibully nantinya disikat sama teman-teman yang lebih ukurannya lebih besar. Dan kebetulan kemarin gue ini telat kasih makan ikan piranha ya, ada satu hari gue gak kasih makan ikan piranha ini. Dan dampaknya itu satu ekor ikan piranhanya dibully abis-abisan ya sob, hampir mau dimakan. Dan kemarin itu gue berusaha untuk memisahkan si ikan piranha tersebut ke di sini nih. Nah, di sebelah atas ini ya. Cuma sayangnya itu ini udah gak bakalan terselamatkan ya sob. Nah, ini nih ikan piranhanya. Jadi dia itu kena ekor belakangnya itu kena gigitan sama teman-temannya yang lain. Ini udah kurus banget ikan piranhanya. Dia udah gak mau makan lagi ya. Ini kemungkinan kalau gue taruh disatuin lagi sama teman-temannya ini auto pasti dimakan. Kalau gue pisahin kayak gitu ya sendiri itu kemungkinan si ikan stres banget ya sob. Soalnya ikan piranha itu ikan yang bergerombol ya. Bergerombol, banyak teman-temannya kayak gini nih, baru dia nyaman dan betah. Jadi gua akan kasih ikan yang sakit tadi ya, bukan sakit sih. Jadi faktor dibully ya sob. Jadi nanti gua akan kasih ke ikan Channa maru. Ini gua akan kasih dulu baby ikan mas ya. Lihat nah. Wih, langsung disikat tuh sob. Nah. Langsung habis. Tuh kan. Dan itu di bawah itu bekas gua kasih makan apa? Pakai belut ya sob. Satu ekor baby ikan mas kalau cemplungin ke ikan piranha itu cepet banget habisnya. Dan pakannya gue biasanya sih tiap hari pakai ayam apa, ayam tiren ya. Pakai ayam tiren itu kan lebih murah, gue beli di peternakan ayam. Cuma kadang-kadang ya stoknya ada, kadang juga gak ada. Oke sob, kita bergeser lagi ke sebelah sini ya, ikan Channa maru yellow centaurum. Gak tau nih gue kasih ikan piranha dia mau atau kagak. Soalnya emang sinnya ikan piranha ini agak gedean ya. Gak tau muat atau kagak nih di mulut si Channa maru. Nanti kita akan coba ya sob. Jadi sebelum kita kasih makan ikan Channa maru, dibiasakan seperti biasa ya, gue pancing dulu ikan Channa marunya supaya dia marah. Kita umpan dulu pakai, godain dulu ya sob, pakai cermin kayak gini. Jadi supaya si ikannya itu betul-betul marah ya. Nah,
Ya, nah. Ndih, udah sadis ini. Udah barbar ya Sob ya. Mentalnya udah lumayan. Wah, udah bagus lah segini mah. Oke. Kita kita godain dulu ya si ikan cana marunya supaya dia full, bener-bener dia marah banget. Nah, supaya dia full marah ya. Dan itu di bawah yang tanaman yang di video sebelumnya udah ada ya. Tapi alhamdulillah sih tanaman itu subur ya. Meskipun gue taruh di apa sih, nggak pakai kapas, nggak pakai apa, jadi gue cuma cantolin ke apa, batu karang ya. Jadi tanamannya itu subur ya Sob. Nah itu tuh yang di pojokan sebelah sini. Oke, kita goda lagi ikan cana marunya supaya benar-benar dia marah ya. Ini udah. Nah, ini Sob nih. Oke. Nah, dia udah mulai bener-bener marah ya Sob. Pakai tangan kayak gini aja pasti kena nih. Nah, oke Sob, seperti biasa kita goda dulu ya. Wih, gimana orangnya kagetan. Loh kan, kaget Sob, kagetnya itu loh. Nah, kita sentuh dulu nih bokong si ikan cana marunya nih, ekornya nih. Nah. Oke Sob, kita akan coba aja ya. Kita masukkan si ikan piranhanya, kita masukkan ke tank. Kita akan lihat nih respon dari si ikan cana maru yellow centaurum ini. Ini udah lemes banget ya ikannya nih. Set, giginya itu loh Sob. Gigi ikan piranhanya lumayan kalau digigit sama ikan piranha. Oke, kita goda dulu nih seperti kayak gini nih. Oke Sob, kita langsung aja ya. Kita masukkan. Nah, sini nih. Oke. Ikannya udah muter-muter. Nah, udah dimasukin Sob. Wih. Set, langsung dimakan bener nih Sob. Nah, muat loh di mulutnya. Mungkin si mulut ikan cana itu agak elastis ya. Muat tuh ikan piranha segede ukurannya, kurang lebih berapa ya? Panjangnya itu ya adalah 5 sentian. Set, auto kenyang nih ikan. Udah dikasih ikan piranha. Oke, kita goda lagi. Perutnya lihat tuh langsung buncit. Suruh marah dulu nih ikannya nih. Oh, udah makan biasanya mager ya. Males gerak nih ikan. Nah, ini ya Sob. Cuma satu ekor, kalau dikasih semuanya sayang itu ikan piranhanya. Soalnya takut juga ke
kesehatan si ikan cana marunya ya sob. Jadi cukup satu aja yang gua kasih ke ikan cana maru YS. Ikannya langsung auto kenyang, lihat nih perutnya langsung buncit ya sob. Oke sob, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan bagi kalian yang baru bergabung, bila kalian suka silakan kalian klik dulu tombol subscribe-nya, like dan komen, share ke teman kalian, dan nyalakan icon loncengnya sampai terlihat berdering supaya kalian tahu info-info video terbaru dari channel Aida 22 ini. Dan yang udah nge-subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian, support kalian, supaya gue lebih semangat lagi bikin konten-konten setiap harinya. Dan kedepannya mudah-mudahan akan lebih baik lagi ya sob. Dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.